porsi dari dapur umum ini berapa porsi sehari disediakan untuk pengungsi? Itu dari awal kita tugas dari mulai dari 2000 porsi sehari sampai alhamdulillah karena udah setiap hari itu udah ada penurunan karena pengungsi mungkin udah mulai bisa bergeser ke rumah masing-masing. Ini udah ada pengurangan, sekarang berkisar sekitar 1000 porsi satu hari, dari 2000 sampai 1000 porsi satu hari. Mungkin dari kami wakili Tagana Kota Solok mengucapkan ribuan terima kasih kembali dan mohon maaf apabila dalam kita bergaul selama 12 hari ini ada yang tidak pada tempatnya, begitupun dari personil kami ada yang berkelakuan tidak baik, tidak baik atau segala macamnya, kami mohon maaf mewakili kawan-kawan dan kami berharap ke depannya Tagana Kota Solok bisa berkeluarga di Bilian Gunjo. Itu dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira ada lagi dari bapak-bapak ganteng-ganteng yang mau disampaikan lagi? Dah. Apa mau maafkan kami? Ya. Siap. Siap memaafi dari kau tim Tagana yang telah menolong kami sekuat tenaga mereka siang dan malam. Semoga semua ini akan menjadi arti bagi kami semuanya. Siap. Amin. Oke, salam dulu, Pak. Oke, Pak ya, kalau ada salah kata saya minta maaf ya, Pak ya. Kelakuan saya pribadi ya, Pak ya. Oke, Bang ya. Saya sendiri pribadi ya, Bang ya. Bukan rasa banyak terima kasih kepada tim Tagana yang telah membantu kami selama kurang lebih 12 hari, kurang lebih lah 12 hari. Dengan bantuan Tagana di daerah terdapat gempa, kami sangat tertolong dan sangat berterima kasih. Semoga semuanya itu dapat dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Ayo, Pak. Saya rasa tidak perlu banyak memuji. Saya rasa Tuhan yang bisa membalas itu semua. Amin. Salam buat Tagana. Siap. Oke, hidup Tagana. Oke, hidup. Sebagai ini. Hidup. Jadi Bapak tadi sebagai Bupati, Pak ya? Saya sebagai mewakili masyarakat yang terdampak. Bukan Bapak Bupati di Gunjo ya? Betul. Tidak. Iya, tapi diangkat tadi. Kami angkat Bapak jadi Bupati. Ya, sementara. Ya enggak? Ya, setuju ya? Betul. Bupati sementara. Sementara di Gunjo. Tentu kita perlu Bapak di bawah Bupati. Enggak. Bukan di bawah Pak Camat. Di bawah Pak Camat. Siapa Pak Camat di sini? Langsung aja sama Pak Camat. Pak Camat, siapa nama Pak? Enrizal. Sebagai Pak Camat, kira apa yang pengen disampaikan ke kami sebagai Tagana di dapur umum dan juga apa harapan Bapak kepada untuk pengungsi ini dan apa kira-kira apa yang akan Bapak lakukan lagi untuk kedepannya untuk pengungsi? Ya, yang pertama untuk Tagana, terima kasih telah hadir di kampung kami. Siap. Kami ucapkan terima kasih banyak. Yang harapan kami kepada pemerintahan untuk dapat membantu kami dan masyarakat kami agar dapat membantu perlengkapan dapur seperti kompor dan alat masak-masak. Oh, berarti alat masak yang diperlukan sekarang ya. Pak ya? Ya, gitu Pak ya. Satu lagi rumah sementara. Oh, ini hunian sementara, huntara. Ya, kira berapa banyak, Pak? 400 unit lah. 400 unit gitu ya. Oke, mantap, Pak. Mudah-mudahan terkesana, Pak ya. Iya. Apalagi, Pak, kira-kira, Pak? Sudah, Pak ya. Korap. Di bawah Pak Camat kita angkat Wali Nagari lagi ya. Wali Nagari. Enggak bang, cek kok pandai tuh. Pak Pami sebagai Pak Wali Nagari. Iya, Wali Nagari. Kira-kira apa nak kepas sampaian untuk dua bawa gitu. Saya di kok mama di Pak Wali. Pami lah. Jadi kita pilih Wali Nagarinya kita ke Bapak Fauzi. Bapak Fauzi. Bapak Bujang Oleang. Bujang Oleang.
jadi Bapak sementara jadi wali nagari Durian Gunjo. Kira-kira Pak, apa yang pengen disampaikan Pak? Ya, yang pertama kali yang saya sampaikan terima kasih banyak kepada masyarakat Sumatera Barat yang telah membantu sumbangan. Sumatera Barat saja atau banyak lagi nak? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Oke. Yang menyalurkan sumbangan melalui Tagana atas gempa ya, atas nama Tagana yang menimpa Kecamatan Tigonagari ya. Tigonagari ya gitu. Malampah sebagai orang Sparayo yang ngunjung lah umumnya. Iya, iya. Kirim bantuan amal ibadah yang terima di sisi Tuhan. Amal ibadah terima sisi orang aja belum meninggal. Mana nih Pak Wali ini nih? Orangnya aja belum meninggal, Pak. Semoga. Semoga. Pak Jorong ya, berarti ini Pak Jorong ya. Bukan Pak Camat tadi. Ada tambahan dari Pak Camat. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah menyalurkan bantuannya kepada kita semua. Amin. Semoga beliau dilapangkan rezekinya di dunia dan akhirat. Amin. Ini Bapak yang pakai sarung ini. Kira Bapak yang pakai sarung kan sebagai pengungsi Pak ya. Sudah 12 hari tidur di tenda. Harapan Bapak pengennya apa kepada Bapak-bapak bupati kita, Bapak camat kita, Pak Wali juga, dan ini ada Pak Wali juga dan Pak Jorong gitu kan. Kira-kira apa harapan Bapak-bapak kepada Bapak-bapak ini, Pak? Yang saya harapkan yang saya harapkan sebagai warga atau pengungsi, kami minta mohon bantuan kepada bapak-bapak yang hadir di sini untuk bantuan yang akan datang lagi. Seperti apa bantuan yang pengen ya Pak? Yang masak, berupa masak bahan masak-masakan, tinggal sementara. Itu. Semoga cepat terlaksana. Amin, amin ya, Pak. Dan Pasaman pulih kembali. Ya. Dan kami pun di sini bisa pulih seperti biasa lagi. Ya, mantap. Amin. Oke, sekarang kita kepada perwakilan dari Tagana Kota Solo yang telah membuka dapur umum itu. Kebetulan koordinator Tagana Kota Solo hadir di sini yang telah selama 12 hari ya. Ya, 12 hari. Bersama rekan-rekan membantu warga kita di sini dalam mengadakan porsi nasi atau konsumsi nasi untuk warga siang malam gitu ya. Kepada Bang Nanda, kira-kira ada yang mau disampaikan kepada warga kita karena besok kita pulang. Oke. Lagi slot ya? Enggak. Silakan ada yang mau sampaikan. Terima kasih Bapak-bapak mewakili masyarakat Durian Gunjo. Alhamdulillah telah menerima kami di sini, khususnya Tagana Kota Solo. Kita bisa berkolaborasi di sini, alhamdulillah bisa eksis bersama masyarakat di sini, khususnya dalam penanganan penanggulangan bencana. Kami di sini ditugaskan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Sosial Kota Solo ditugaskan kami di Durian Gunjo untuk mendirikan posko dapur umum dan mendistribusikan konsumsi untuk pengungsi yang ada di Durian Gunjo. Jadi kami berterima kasih sekali kepada masyarakat, khususnya masyarakat Durian Gunjo, Negeri Malampah, Kecamatan Tigonagari, Kabupaten Pasaman, telah menerima kami di sini, telah berbaur bersama kami lebih kurang 12 hari, alhamdulillah dapat terlaksana dengan baik apa yang kita laksanakan hari ini, dan kami berharap masyarakat Durian Gunjo dapat segera pulih kembali. Amin. Semangat kembali, mungkin dari uluran tangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat bisa membantu masyarakat Kenagarian Jorong ya, Jorong Durian Gunjo, Jorong Sparayo. Sparayo ini bisa pulih kembali pasca gempa yang melanda kita tempoh hari. Mungkin itu saja dari kami. Tagana namanya kota Solo namanya. Minta makasih banyak kami sekolah.
segala mau risiko. Aku pun tak ada orang namanya layo dan sini makan. Aku pun sama namanya. Ha, kami makan, kami manusia. Ha, minta kasih banyak lah. Sama-sama. Dari sini marilah awak namanya. Kami tu lah. Tinggal. Sampai tu lah. Selamat pagi, selamat pulang namanya. Makan apa dia? Siang lah makan tadi? Alah. Alah. Yo. Sanjolo kan jelai. Sanjolo lepas. Yo kami channel Mota Gana apa dari Kota Tolong dan kawan-kawan yang lain guys. Ya, mungkin apa adanya lah bisa kami sedia untuk apa makan yo, gitu kan. Ha. Ado-ado. Yo. Tapi eh. Yo. Ni ya, dulu semampu kami lo kan yo. Bisa memasan. Ya. Dari mod. Ha, ya. Kekurangan ada kalau dulu kekurangan kami dalam memasak kami minta maaf lah Pak. Minta maaf. Ha.